ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini Sultan lagi ada di Raja Wali. Ini salah satu office hour kita di Jalan Warung Buncit nih guys, Jakarta Selatan. Di sini gue lagi pingin ganti low ringgit mobil HR-V, spuring, balancing, karena udah ganti velg juga tentunya. Gimana sih perbedaannya low ringgit yang standar dengan per yang standar dengan udah terpasang low ringgit dari HSR? Stay tune terus, jangan di skip. Lagi dipasang mas ya? Iya lagi dipasang. Mas, ini masangnya lama nggak sih untuk HR-V? Untuk HR-V kurang lebih setengah jam ya. Untuk pemasangan low ringgit bagian depan? Bagian depan plus belakang lah. Wah cepat juga. Iya setengah jam, habis itu tinggal di spuring ya? Tinggal di spuring. Ya. Karena ini udah kita pasang, tinggal ya. Dikenceng-kencengin aja mas ya? Ya dicek lagi ya. Dicek doang. Wah, ini guys tuh low ringgitnya warna biru ngap tuh sudah terpasang. Wah nih nanti tinggal kita cobain nih di jalan, di spuring dulu tentunya mas ya. Iya, tinggal di spuring dulu. Oke siap, terima kasih mas, Pak mengganggu. Ya guys, ini kita lagi masang di bagian belakang. Nah enaknya untuk pemasangan di belakang mobil HR-V ini cuman butuh buka baut yang shock breaker aja bang ya? Iya, shock breaker aja baut 14. Oh dilepasin itunya, ya. Lepasin AC baru pasang ini bang ya. Pasang karetnya. Tuh, jangan lupa juga teman-teman, pasang karet aslinya biar dia nggak mentok-mentok bang ya. Ya, biar nggak buat peredam lah, biar nggak bunyi-bunyi. Oh, gitu. Ya. Tuh, ini pasang. Tuh. Kurang tinggi, tinggiin aja. Neng, tinggiin lagi. Mas, tinggiin lagi mobilnya, mas. Ininya lah, yang ini, Neng. Nah, ininya nih, tinggiin. Tuh, enak kan pengerjaannya dia pakai hidrolik yang di spuring. Jadi, dongkraknya langsung dari alat spuring, tuh. Hop. Wah. Untuk penyesuaian ini tinggal ditekan aja, gampang banget mas ya? Iya. Oh gampang banget caranya guys. Udah deh udah kepasang, udah aman. Cakep. Bang, gue pengen nanya nih, ini pada lari-lari semua ya kakinya ya? Iya lari-lari, soalnya kan habis dibongkar tuh kaki-kaki, pasti berubah. Nah ini untuk terotnya minus nih. Minus, tuh. Standarnya berapa? Normalnya 0,0. Harus, 0,0? Ya positif, atau 0,5. Masih toleransi sih. Ini jauh banget? Jauh banget, untuk terot sama chamber itu berubah. Ini minus 18? Ya minus 18. Wah, makanya perlu spuring itu bang ya? Iya perlu. Yang paling atasnya apa? Kalau ini caster sih. Ini casternya. Ya, cuman ini kan untuk chambernya mati, nggak ada setelan. Paling tunya aja yang disetel untuk nyimbangin. Ya. Nyimbangin ya. 0,0 lah speknya. Oke siapa? Sorry mengganggu, lanjutin ya, lagi. Siap. Nah guys, jadi kalau untuk spuring itu perlu banget karena yang dibilang abang tadi, kita harus tahu tunya, chambernya, apalagi mobil-mobil yang itu ada setelan chambernya, itu perlu banget biar bannya nggak makan dalam. Kebanyakan kan teman-teman pada nggak tidak merhatiin tuh bagian dari kayak kaki, apalagi ban mobil, tiba-tiba makan sebelah aja. Nah itu berarti bermasalah pada spuringan dari mobilnya. Ya, ini lagi di spuring. Pokoknya stay tune terus, nanti gua mau kasih lihat fitment dari low ring kit ini sendiri nih. Untuk low ring kit ini, jadi sebelum kita jual, kita bakal tes dulu ke mobil-mobil proyekan kita, salah satunya ke HR-V ini, biar nanti udah ke tangan teman-teman, udah ke customer, itu hasil udah maksimal banget.
Tapi secara overall tadi gue tes dan nantinya bakal gue tes itu nggak tahu gimana. Iya, gue cobain. Stay tune terus, jangan di skip. Mobil udah selesai di spuring nih. Tadi udah dibawa jalan juga sama masnya. Jadi kalau udah ganti loring kit itu kan di spuring dan di tes jalan juga. Nah ini udah fitment yang terpasnya untuk pemasangan loring kit yang belakang. Ini 4 jari nih. 4 jari gua, 3 jari lapang sih lebih tepatnya, 4 jari kurang masuk. Kalau standarnya ini di 5 jari, itu agak 4 jari masuk gua. Nah untuk yang depan 2 jari, 3 jari nggak masuk, 2 jari lapang. Untuk standarnya mobil HR-V ini, dia di 4 jari bagian depan, 4 jari setengah di bagian belakang. Udah turunnya udah banyak banget guys perbedaannya nih. Dan gue pingin ngasih tau teman-teman juga, nanti gue bakal ngerasain gimana rasanya pakai loring kit dari HSR. Dan gue mau kasih info sekali lagi, untuk teman-teman yang mau beli lampu HR-V mobil ini bisa lihat di sini nih. Ngap. Nih. Ini gua ada 2 set lagi. Ini kan satu, masih ada 2 lagi, 2 pasang lampu HR-V. Ini ganteng banget nih lampunya. Kalau dia dalam keadaan hidup tuh seperti ini nih. Bentar ya. Tuh, cakep banget kan guys. Wah, buruan langsung silakan komen atau DM HSR Wheel. Ini lampunya pingin gue jual, masih baru, 2 lagi belum kepasang. Buruan teman-teman yang mau order langsung, ini lampu masih ada 2 set lagi, oke? Karena gue beli kemarin itu 3, nah ini gue pasang 1 masih ada 2 guys. Bentuknya sama, tidak ada perbedaan lampunya sama sekali, bentuknya seperti ini yang dipasang di HR-V Projecar kita.